Selamat siang teman-teman semua. Nah, di video kali ini saya akan mengupdatekan proyek elektrifikasi dari lintas Solo Balapan hingga ke Palur. Ini saya update-nya di JPL 112 Sekar Pace. Nah, di sini sudah banyak perkembangan. Antara lain ini sudah ada apa ya namanya, tiang buat batas ketinggian kendaraan yang melewati perlintasan. Nah, ini di sana ada, di sana ada dua juga. Nah, ini posnya. Ini di sini perkembangannya sudah cukup masif ini. Ya kak, dibilang ini sudah sekitar 90% lah, ya hampir 100% lah di daerah sini. Tinggal pemasangan kawat ketinggian saja. Itu sudah dipasang, sebenarnya sudah dipasang kawat. Bukan apa, apa ya mana? Pemberitahuan ketinggian, tapi cuma sementara. Nah itu. Kayak yang anu yang biasa di sini, di atas ini. Kalau sudah dipasang permanen di atas yang ini. Di sini juga sudah dipasang kabel. Udah komplit lah. Coba saya jalan ke sana. Ini udah dipetan juga buat pondasinya. JPL 112 Sekar Pace. Kesana itu ke arah Solo Jebres dan kesana ke arah Palur. Ini perkembangan pemasangan kabel-kabelnya komplit. Itu kabel LAA yang di wesel juga sudah dipasang. Nah, yang tengah ini yang di wesel, itu weselnya. JPL 112. Ini saya kesini sebenarnya mau ngedokumentasi KLB kirim KRD dari Jogja ke Sidotopo. Tapi ya karena masih lama nunggunya, ya udah buat ini aja, buat ngupdate elektrifikasi aja. Ini cuacanya mendung. Mendung. Jadi enak lah, enggak panas-panas banget gitu. Nanti rencananya sih saya minggu depan atau dua minggu kemudian saya update-nya di 100 berapa ya, JPL mana ya, 110 anu aja, di Brigif sana, JPL 110 Brigif. Ini banyak orang gowes nih. Ini saya letaknya di kilometer mana ya bacanya sih? Jadi nantilah kalian persiapan sendiri. Bisa sekian dulu teman-teman video perkembangan elektrifikasi di area JPL 112 Sekar Pace. Untuk informasi lebih lanjut silahkan kalian pantau sosial media resmi dari PT KCI atau
PT KAI atau JJKA. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.